Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bintang Pertanian. Kegiatan hari ini melakukan penyepraian yang ke-8. Penyepraian semangka yang ke-8 dilakukan usia kurang lebih 34 HSD. Insektisida yang saya pakai ini Bespidor. Bahan aktifnya imidaklorofit. Dikasih 2 sendok makan. Ini untuk air 16 liter. Terus pakai fungisida antrakol, ini bahan aktifnya propineb 70%, dikasih 2 sendok makan juga. Ini kebetulan mau habis juga. Terus dikasih pupuk kalium cair, ini untuk pembesaran buah. Mereknya Kalinet, ini kalium cair. Kandungannya P12, K213, P1,62%. Dikasih 3 sendok makan. Kurang lebih dikasih 3 sendok makan. Terus nanti dikasih perkatnya sama 2 sendok makan juga. Jadi untuk pembesaran dibanyakin pupuk kalium melalui penyepraian atau pemupukan. Ya, salah satunya penyepraian dikasih kalium cair untuk membantu pembesaran buah. Kalau untuk pemupukannya dikasih MKP. Alhamdulillah semangkanya udah segede bola. Ada juga yang masih kecil. Alhamdulillah. Ada juga masih kecil.